Oke, halo semuanya. Kali ini biasanya tutorial ini ada di PC. Biasanya saya tutorialnya ada di PC ya. Terus hari ini atau kali ini saya akan tutorial di mobile. Nah, tutorial ini yaitu cara accelerometer atau di kalibrasi proximity atau sensor gyroscope kalian. Nah, di sini saya akan tutorialkan itu pakai aplikasi yang namanya accelerometer calibration. Kalian bisa download di Play Store. Di sini namanya accelerometer calibration free yang ini. Nah, saya sudah install, tinggal di open atau dibuka. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada sensor delay normal. Di sini akan terubah terus kalau kalian HP kalian berubah. Nah, seperti ini itu. Posisi HP saya ada di atas nih. Tuh, kayak gini. Kalau di kiri berarti posisi HP saya di kiri. Nah, kalau di kanan berarti posisi HP saya di kanannya. Nah, terus bagaimana cara kalibrasinya? Yaitu di sini tuh ada kotak ya, ada kotak. Nah, di sini tuh bulat-bulat seperti ini. Nah, di sini kalian tinggal masukin ke nah kotak ini, berarti HP kalian tuh udah rata gitu ya, rata maksudnya kayak udah datar tempatnya. Nah, kalau udah ada tulisan klik calibrate, calibrate ini berarti kalian tinggal klik calibrate ini. Nah, tinggal di identifying atau di identitas dulu ya, cuma beberapa menit doang sih. Nah, sudah sukses, sudah berhasil, tapi direkomendasikan yaitu untuk merestart device kalian gitu ya. Saya close. Nah, di sini bisa kalian lihat perubahannya ya, harus dirasa terlebih dahulu ya emang ya. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf ya, sampai jumpa di video selanjutnya.